Selamat siang guys, saya lagi di ATM Kali Putih Genteng Banyuwangi seperti biasa di Tolot Ibrahimi. Begitu saya masuk, di dalam ATM ada tulisan ini. Ya, jika kartu Anda tertelan, rusak dan sebagainya. Tapi saya tetap masukkan kartu. Di saat masukkan kartu, di situ kartu saya tertelan. Terus saya hubungi nomor ini. Di situ langsung nomor itu mengatakan meminta nomor rekening dan juga nominal saldo. Ujung-ujungnya kok minta nomor PIN saya. Akhirnya tak matikan. Terus tak teleponkah ke nomor ini. Telepon ke nomor ini, ternyata di situ BRI tidak pernah memberikan call center sepanjang itu. Dan hati-hati jangan memberikan PIN apapun yang terjadi. Dan ternyata benar, alhamdulillah saya kecelakaan yang tidak terjadi celaka. Jadi menghimbau teman-teman hati-hati kalau ada ATM yang kayak gini tulisannya dan kartu Anda tertelan, jangan pernah menghubungi nomor ini. Ini nomor penipuan. Untuk itu menghimbau sekali lagi, hati-hati jangan pernah menghubungi nomor sebanyak ini. Nomor berapapun yang penting selain nomor ini kalau ada sesuatu di ATM. Terima kasih untuk pengertiannya. Salam satu jari, satu dulur. Ini hati-hati buat yang ngambil uang di ATM kalau ada seperti ini nih. Barusan saya ngambil, duitnya nggak keluar, ternyata ada penipuan nih. Saya ambil, ternyata duitnya ada di dalam. Ini pas saya buka ya. Tuh. Ini hati-hati nih. Ini orang jahat, niat-jahat. Duitnya keluar. Tadi alhamdulillah saya ambil 150 ribu, alhamdulillah untungnya keluar. Ini hati-hati nih. Hati-hati banget. Ternyata ini bisa. Dan pasti, dan orang pom bensin nyangkanya tadi bilangnya apanya habis dah, entah duitnya habis ya. Ini hati-hati. Hati-hati penipuan seperti ini modusnya. Jadi yang untuk keluar uang ditempel sama alatnya lagi nih seperti ini. Jadi akhirnya duit nggak keluar, dia minta tolong mungkin sama si pencopet itu diambil duitnya apa gimana gitu. Udah pastilah diambil ya. Ini kejadian di ATM SPBU. Untuk konsumen hati-hati. Nah ini keamanan dari SPBU dan kita juga lagi mutilasi. Dan kasus penipuan nih di ATM Mandiri. Ini korbannya tapi udah keburu tahun sama bapak. Ini jadinya seperti ini, coba lihat ya. Nah ini uang jadi rapat, uang Anda pasti nggak keluar tapi karena ditempel aslinya ini seperti ini. Tuh. Oke ya, tolong disebarkan untuk teman-teman yang lain video ini. Ini di ATM BDN ya pak, samping BDN. Ini korbannya, alhamdulillah selamat. Ini bapak yang nemuin plat ini. Ya pak, makasih pak. Ini si bapak yang korbannya, alhamdulillah, karena dia sangat detail pengambilan uang dan tidak dirugikan. Itu. Saya mau tarik ulang lagi, karena udah keluarnya ini mau tarik lagi. Ya, musal. Bang aja, mau deh. Ditutupan gitu.